Hai semua, selamat kembali. Kalau korang baru je nak berjinak-jinak dalam penjagaan kulit muka, tak berapa lama lepas korang start, mesti korang sedar yang skincare ataupun penjagaan muka ni sebenarnya tak semudah yang korang sangkakan. Complicated, susah, leceh, banyak songeh. Sebelum ni korang pakai shampoo 3-in-1, pakai kat kepala, muka, badan, semua dari atas sampai bawah pakai satu benda je. Lepas tu korang terfikir, aku nak start jaga muka lah. Dan korang pun keluar pergi beli produk-produk baru untuk korang pakai excited ni nak start skincare rutin. Untuk sesetengah orang yang bertuah kat luar tu, mungkin produk-produk ni boleh terus serasi dengan muka diorang. Tapi malangnya untuk sesetengah orang yang lain, yang diorang baru beli ni tak membantu apa masalah dalam muka diorang. Kalau korang salah seorang daripada orang macam ni, ketahuilah, you are not alone, I need you. Dan sebab itulah dalam video hari ni, Abang nak cakap tentang beberapa kesilapan besar yang selalu dibuat oleh beginner dalam rutin penjagaan muka. Dan Abang yakin semua orang kalau sana pernah buat salah satu daripada kesilapan ni, Abang pun mengaku. So kalau korang baru je lagi nak belajar pasal penjagaan muka, ada kemungkinan korang tengah buat salah satu daripada kesilapan ni. So kalau korang nak tahu apa benda-benda ni, teruskan menonton. So, Abang yakin yang kita semua pernah berada dalam situasi ni. Kita tak pernah kisah pun pasal kulit muka kita. Cuci muka pun pakai sabun buku je. Tapi satu hari yang hening sunyi, lepas mandi korang berdiri depan cermin, tengok cermin tu betul-betul, dan korang sedar yang bila masa aku ada bintik hitam ni? Bila masa kedut ni keluar? Kenapa aku macam dah gelap? Kedahlah panic attack, segala maknanya muncul dalam hati korang. Dari situ korang bertekad yang korang nak mulakan skincare rutin untuk jaga kulit muka korang. Akan sampai pada satu waktu, pada satu fasa dalam hidup kita di mana kita sedar yang kulit muka korang tak nampak macam dulu lagi, okey? Lepas tu terdetik kat hati korang, kat fikiran korang yang korang nak mulakan rutin penjagaan muka baik-baik. Aku nak muka aku kekal muda sampailah umur aku 50 tahun. Aku nak muka aku cantik macam Song Hye Kyo. Aku nak bila umur aku 45 tahun, kulit muka aku masih macam Mia Piljan. Aku nak start jaga kulit muka aku sekarang. Yeah, so korang keluar pergi beli, balik rumah start pakai semuanya. Pam. Fast forward 2 minggu ke depan, bulan ke depan, korang tengok cermin. Asal macam sama je muka. Kadang-kadang bukan salah produk-produk tu, bukan salah reviewer. Mungkin korang ada lakukan beberapa kesilapan. Kebanyakan kesilapan ni semua dilakukan oleh beginner-beginner ni, orang-orang yang baru nak belajar ni. Kesilapan besar pertama yang dibuat oleh beginner skincare ialah menggunakan produk-produk baru sekaligus. Yes, Abang faham. Korang tak, sebelum ni tak pernah pakai apa-apa. Korang dah tengok video ni. Okay, aku nak beli 5 barang. Korang keluar pergi beli semua produk ni, baliknya malam tu korang terus pakai semua. Lepas tu bangun pagi esoknya, keluar 2-3 biji jerawat. Kenapa aku baru pakai semua produk-produk ni? Dikata produk ni bagus untuk aku. Kita pernah bincang sebelum ni, setiap kali kita gunakan produk baru, perkenalkan produk baru pada muka kita, okay, yang pertama sekali kita kena buat patch test untuk uji sama ada produk tu, bahan-bahan produk tu ada bagi kesan negatif tak pada kulit muka korang. Selalunya kat kawasan ada tester, korang ambil sikit, sapu je dekat bahagian leher ke, kat tangan korang sini sikit ke. Lepas tu korang boleh tengok dekat bahagian korang sapu tu ada tak masalah, ada keluar tak merah-merah, gatal-gatal ke tidak. Kalau tak ada, insyaAllah produk tu sesuai dengan korang, korang boleh beli bawa balik. Dan yang kedua, korang kena kenalkan produk baru pada muka korang satu persatu, perlahan-lahan. Jangan terus excited, wow, pergi Laneige beli satu set produk yang Song Hye Kyo promote, okay, lepas balik rumah kau terus pakai semua. Tak boleh macam tu. Sebab dia kena kenalkan produk satu-satu produk pada muka korang. Contohnya korang beli 3 produk baru, okay, toner, moisturizer dan juga serum. Sekarang ni aku try 2 toner dia, aku pakai dulu 4-5 hari seminggu, tengok ada masalah tak. Kalau kulit korang okay je, tak ada masalah, then good, teruskan pakai toner ni. Dan lepas tu baru korang kenalkan serum dalam rutin korang. Tunggu lagi seminggu. Kalau takut sangat, tunggu dalam 2 minggu macam tu, tengok ada tak kesan buruk terhadap muka korang. Kalau tak ada, then sesuai, alhamdulillah. Daripada situ baru kita tahu. Kalau muka kita tiba-tiba bermasalah, korang tahu produk mana yang sebabkan masalah tu, okay? Kalau korang tiba-tiba baru beli malam tu terus korang pakai 3-3, muka korang breakout besok. Engkau tahu siapa puncanya? Kalau korang baru start rutin penjagaan kulit muka, pastikan korang perkenalkan produk satu persatu pada kulit muka korang, okay? Kesilapan kedua ialah bertukar produk terlalu kerap. Beli produk tu, terus pakai, belum lagi habis satu botol pun, baru pakai seminggu, 2 minggu, rasa macam macam slow je produk ni. Macam boring je pakai produk ni. Tak nampak pun kesan dekat muka aku. Lepas tu korang terus andaikan yang produk tu tak bagus dan korang pergi beli produk lain. Cuba lagi, korang rasa benda yang sama, beli lagi tu, beli lagi ni, beli tu, beli ni, beli tu, beli ni. Yang pertama sekali, setiap produk tu bergantung pada bahan-bahan yang ada dalam tu, ambil masa untuk tunjukkan kesan pada muka kita, okay? Macam pencerahan contohnya, ambil masa yang sangat lama untuk kita nampak kesannya. Untuk produk-produk pencerahan, kita sekurang-kurangnya kita akan nampak kesan yang betul-betul ketara dalam masa lebih kurang 6 minggu macam tu. Tapi kau baru pakai seminggu, baru pakai 2 minggu, masih tak nampak kulit muka kau cerah.
merah satu tona, kau pergi buang produk tu. Biasanya dalam lepas 2-3 minggu tu, kau dah boleh nampak sikit. Sikit nampak. Akan berasa sikit kesan dia, okey? Contohnya kalau kau ada parut jerawat hitam yang sangat ketara tu, kau akan nampak parut tu dah pudar sikit, okey? Ketahui dulu fungsi produk-produk yang kau pakai tu dan tunggu. Bersabar, okay? Abang lah, bila abang test sesuatu produk tu, abang nak decide sama ada betul-betul produk tu bagus ke tak. Katakanlah abang beli serum ni, abang nak tahu betul-betul serum ni bagus ke tak. Abang habiskan serum tu satu botol. Kadang-kadang belum habis satu botol, kita dah boleh buat decision. Habiskan dulu satu botol tu, okey? Sebab bila kita dah habiskan satu botol tapi kita tak nampak apa-apa kesan kat muka, kita nak beli lagi ke? No. So tu yang abang sarankan, tiap kali korang beli produk baru, pakai dulu sampai habis. Untuk beberapa masalah tertentu, pakai dulu sampai habis satu botol untuk tahu betul-betul kesan dia bagus ke tidak. Jangan pakai seminggu, dua, tak nampak kesan, terus tukar benda lain. Tapi macam-macam lah kesan lain yang abang pernah dengar. Satu yang dia rasa tak berkesan, satu lagi dia rasa, ada satu yang rasa tak, macam tak berapa minat. Dia tak ada sebab yang spesifik je, dia macam just rasa entahlah, rasa-rasa macam tak minat sangat. Oh ya ke, apa yang tak minat? Dia punya texture dia ke? Texture dia okey. Sure tak. Bau dia ke? Bau dia tak ada bau, selesa je. Oh mahal sangat eh. Tak adalah, mampu je. Tapi entah, macam tak minat. Apa ni kau tak minat? Tak je kata botol dah tukar itu ini tu ini kan. Yang ketiga tu, oh actually produk ni okey je untuk saya, tapi saya just nak tengok-tengok apa yang ada kat luar sana, nak try benda-benda baru. Guys, korang pernah tak dengar ayat orang putih ni? If it ain't broken, don't fix it. Kalau benda tu tak rosak, jangan nak gatal-gatal pergi baiki benda tu. Kalau produk yang korang pakai sekarang tu tak ada masalah, jangan nak tukar apa-apa. Jangan nak cuba baiki apa-apa. Kalau rutin korang sekarang dah cantik dah, memang kulit kau makin cantik tiap hari, kulit kau glowing je hari-hari, sebaik-baiknya teruskan je rutin tu. Tak payah sibuk-sibuk nak tukar, nak cari rutin baru, nak cari produk baru. Melainkan kalau korang betul-betul tahu pasal kulit korang, pasal produk-produk ni, pasal bahan-bahan tu semua. Kalau korang tahu semua benda tu, insyaAllah mungkin korang boleh tukar, okay? Tapi kalau korang tak berapa nak tahu, tak berapa nak tahu sangat pasal skincare ni, tapi skincare yang korang pakai sekarang sesuai, dan teruskan. Jangan kata-kata nak tukar. Kesilapan ketiga ialah tak mementingkan penggunaan sunscreen. Diorang tahu, diorang dah dengar yang sunscreen tu penting, basic yang kena ada dalam skincare rutin. Diorang dah beli dah pun, tapi diorang tak berapa pentingkan penggunaan sunscreen tu. Suruh pakai 2 jari, dia pakai 1 jari. Suruh reapply lepas 3 jam, dia tak reply langsung dari pagi sampai petang. Lepas tu musim PKP, duduk dalam rumah je. Alah, kita kan duduk dalam rumah je, tak pergi mana-mana pun, kenapa nak pakai sunscreen? Sepat apa lah. Pernah cerita sebelum ni pasal 5 produk yang betul-betul basic yang perlu ada dalam skincare routine. Benda lain korang tak beli tak apa, tapi korang kena beli 5 ni. Dan salah satu daripada ni ialah sunscreen. Dan kalau korang kena pilih satu benda je untuk beli, benda pertama yang abang akan paksa korang beli ialah sunscreen. Macam tu lah betapa pentingnya sunscreen tu dalam routine penjagaan muka korang. Terutama untuk korang yang ada masalah muka, kau ada parut jerawat hitam banyak, okay, kau pakai serum tu, serum ini nak buangkan parut tu, tiap malam korang pakai, okay, esok paginya keluar kau tak pakai sunscreen, parut kau tu baru nak pudar sikit, keluar esok pagi gelap balik. Balik rumah pakai lagi serum, pudarkan balik. Esok keluar gelap balik. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat sebenarnya je? Selagi korang tak pakai sunscreen dengan betul, selagi itulah kulit korang yang tengah bermasalah tu tak akan selesai masalahnya. Sebelum korang pentingkan betulkan benda-benda lain, betulkan penggunaan sunscreen korang dulu. Itu yang paling penting, okey? Dan paling-paling banyak orang fikir duduk kat rumah tak payah pakai sunscreen. Ni nampak jelas nyata bila kita dalam tempoh quarantine MCO PKP ni sekarang, okey? Ramai orang yang cakap, "Kat rumah kena pakai sunscreen ni. Duduk rumah tak keluar langsung kena pakai sunscreen ni." Selagi ada cahaya masuk dalam rumah korang, waktu siang hari kau tak pasang lampu, tak pasang apa, tapi cahaya masuk. So terang, cahaya masuk. Selagi terang macam ni, selagi itulah korang kena pakai sunscreen. Kecuali kau duduk dalam gua yang memang gelap gulita, cahaya sedikit pun tak masuk dalam tu, yes, kau tak payah pakai sunscreen, okay? So kau pilih satu. Kau nak pakai sunscreen ke kau nak duduk gua? Dan kesilapan keempat ialah penggunaan terlalu banyak produk dalam satu rutin. Sebab banyak orang yang DM abang, tulis dalam komen dan sebagainya, cakap, "Abang, saya dah beli produk-produk yang abang sarankan ni. Saya ada masalah parut jerawat, dari dulu tak pudar-pudar. Saya dah belikan produk yang abang sarankan untuk pudarkan parut jerawat ni, ini. Semua saya dah beli. Parut jerawat saya sama macam dulu, bang. Dah 2 bulan ni, bang. Parut jerawat saya masih sama. Abang sembang apa? Abang kata benda ni berkesan. Kenapa tak nampak muka saya, bang? Abang. Dan bila abang dengar macam tu, macam abang pun rasa sebersalah jugalah kan. Sebab kita recommend produk pada orang, lepas tu orang kata produk tu tak berfungsi langsung. So abang tanya, cuba bagi tahu abang sekarang apa rutin penjagaan kulit korang. Listkan satu-satu produk-produk yang korang guna. Abang nak tengok rutin korang macam mana. Lepas tu kejutnya aku, rutin dia 15 step. 15 step, bye. Tanjat boboi. Abang baca skincare rutin dia, sekali imbas saja abang dah tahu apa masalah. Dalam rutin dia yang 15 step tu, ada 3 toner, 2 serum, moisturizer pun pakai 2 jenis pada waktu yang sama. Contohnya toner, okey, sebenarnya pakai satu je dah cukup, tapi dia pakai 2 jenis. Lepas tepek yang ni, dia tepek yang ni. Lepas tu dia tepek lagi satu. Lepas tu dia ambil serum dia, okey, ada 3 jenis serum. Okey, dia pakai serum ni dulu. Pakai serum ni dulu. Okey. Muka dia tak breakout, tak ada keluar jerawat ke apa daripada penggunaan semua produk-produk tu. So produk tu semuanya serasi dengan dia, tapi kenapa dia tak nampak result pada muka dia? Kenapa parut jerawat dia tak hilang langsung? Sebab dia pakai terlalu banyak produk. Berlapis-lapis produk kat situ. 15 lapis produk tu, selepas lapisan ke-5, lapisan ke-6 sampai ke-15 tu,
Semuanya tak menyerap masukkan muka dia. Semuanya duduk je kat atas ni. Sebab dah tepu dah. Dah banyak sangat lapisan sampai muka dia dah tepu dah. Tak boleh terima dah lapisan yang lain, okey? Jangan pakai terlalu banyak produk kalau korang tak tahu apa yang korang buat, okey? Terutamanya untuk beginner yang tak tahu, belum lagi fasih, belum lagi betul-betul faham apa yang diorang. Janganlah jalan kat belakang masa aku tengah buat video. Yang masih belum faham betul-betul tentang skincare ni, buat rutin yang asas dahulu. Jangan suka-suka pergi pakai. Kalau aku pakai satu, mungkin lepas 2 bulan parut jerawat aku ni akan hilang. Tapi kalau aku pakai 3, mungkin parut jerawat aku akan hilang besok. Membazir duit, membazir produk. Dan yang ketiga paling penting, masalah korang tak selesai pun. Nasihat abang, jangan gelojo. Baru-baru belajar, kita pakai yang simple dulu, okay? Lepas kita dah faham sikit, faham lebih sikit, baru kita cuba olah perlahan-lahan. Bukannya semua kita pakai, oh, semua benda bagus, semua kau nak kaut. Lepas tu semua kau nak tepek muka kau. Lepas tu kau ingat minggu depan muka kau macam ni lopah, lembut lagi. Okay guys, tu dia kesilapan besar yang dilakukan oleh beginner dalam rutin penjagaan muka. Actually abang ada banyak lagi dalam list tu. Mula-mulanya abang nak habiskan semuanya, tapi abang rasa video ni dah macam terlebih-lebih panjang. Abang tak tahu kenapa aku membela abang selalu terlebih-lebih masalah usia kot. Anyway, mungkin abang akan buat part 2 untuk ceritakan kesilapan-kesilapan lain pada masa lain lah, okay? Seriously, skincare taklah begitu complicated. Penjaga kulit ni banyak dia punya lubang-lubang yang kita boleh mencelah-celah, sebab kulit manusia ni semua lain-lain, kan? Apa yang penting, kita kenal kulit muka kita sendiri, fahami siapa kita, siapa dia ni, fahami tu dulu, dan insyaAllah yang selebihnya tu semuanya akan jadi sangat mudah. Lah tu saja abang nak sampaikan hari ni. Abang harap video hari ni membantu sikit korang untuk buat pilihan kat luar sana dan bagi maklumat sikit pada korang. Kalau korang sukakan video ni, like video ni, komen kat bawah tu sikit pendapat korang, pernah tak korang buat benda-benda ni, dan share kat video ni dengan kawan-kawan korang yang lain yang korang rasa tengah buat kesilapan besar ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua, bye.